الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitupun dengan para pendengar Radio Muslim 837 AM. Kajian kali ini adalah kajian pengganti atas keghaiban ustaz kita dan guru kita Ustaz Abu Usama hafizahullahu taala. Insyaallah selama beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang tauhid. Di dalam agama kita ajaran yang paling penting adalah tauhid. Imam Mawardi rahimahullahu taala di dalam buku beliau yang berjudul Adabuddin wa Dunya, adab-adab tentang masalah-masalah din dan masalah dunia, beliau berkata, apabila anda amati bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini, maka anda akan menemukan satu urutan yang sangat bijaksana sekali. Beliau mengatakan, yang pertama kali diwajibkan terhadap kaum muslimin adalah ibadah hati. Setelah itu barulah Allah mewajibkan ibadah badan yang bersifat aktif. Lalu kemudian Allah mewajibkan ibadah badan yang bersifat pasif. Lalu berikutnya Allah wajibkan ibadah harta. Lalu yang terakhir Allah wajibkan ibadah badan dan ibadah harta. Rinciannya sebagai berikut. 13 tahun Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah di Mekah. Semenjak beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, konsentrasi dakwah satu-satunya adalah tauhid. Dan tidak ada ajaran yang sifatnya wajib bagi kaum muslimin semenjak beliau diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun sampai kemudian berlangsung perjalanan Isra Mi'raj di usia 53 tahun. Enggak ada kewajiban apa-apa bagi kaum muslimin kecuali tauhid saja. Apabila anda lihat bahwa tauhid ini sebenarnya adalah ibadah hati. Karena syarat tauhid yaitu syarat la ilaha illallah. Apabila anda perhatikan syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, empat, lima, enam, semua syarat tauhid ini adalah hati.
Barulah syarat yang ketujuh ada hubungannya dengan raga. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu hati. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Yakin itu hati. Syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah siddiq. Siddiq ini juga ibadah hati. Syarat la ilaha illallah berikutnya adalah al-mahabbah. Mahabbah ini juga adalah hati. Syarat la ilaha illallah berikutnya adalah al-qabul. Qabul itu juga hati. Qabul itu penerimaan hati. Lalu syarat la ilaha illallah yang terakhir adalah inqiyad, ketundukan raga. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, seluruh syarat la ilaha illallah adalah ibadah hati. Mulai dari ilmu, mulai dari siddiq, kemudian ikhlas, kemudian mahabbah, kemudian yakin, kemudian qabul, dan kemudian inqiyad. Ini ada tujuh. Enam dari tujuh syarat la ilaha illallah semuanya adalah ibadah hati. Yang terakhir ini inqiyad, yaitu ketundukan raga. Syarat yang ketujuh ini satu-satunya ibadah raga, ibadah badan. Jadi maka kita katakan tadi bahwa 13 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah, dari usia 40 tahun sampai usia 53 tahun, tidak ada konsentrasi dakwah ini lebih dari tauhid. Lantas dalam bahasa Imam Al-Mawardi, bahwa 13 tahun pertama ini adalah khusus ibadah hati. Kenapa? Karena seluruh syarat la ilaha illallah adalah ibadah hati. Kemudian jemaah sekalian, di usia 53 tahun Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebuah perjalanan mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Hanya ada dua nabi saja yang pernah Isra dan Mi'raj. Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kedua kakek beliau Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu tidak dikhilafiahkan bahwa nabi yang paling mulia nomor satu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dikhilafiahkan. Lalu nabi yang paling mulia di urutan kedua adalah Ibrahim alaihi salam. Urutan ketiga dan keempat yang dikhilafiahkan antara Musa dan Isa. Musakah lebih mulia atau Isa lebih mulia untuk menempati urutan ketiga dan keempat? Ini yang dikhilafiahkan. Akan tetapi urutan pertama dan urutan kedua itu diijma'kan. Baik. Di usia 53 tahun Nabi kita menempuh perjalanan Isra Mi'raj, dan dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah badan aktif. Ibadah badan yang bersifat aktif, yaitu salat. Dikatakan aktif karena solat ini terdiri dari sejumlah aktivitas. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Maka solat ini adalah ibadah badan aktif. Di usia 53 tahun sampai 2 tahun berikutnya tidak ada undang-undang dan kewajiban diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memasuki tahun ketiga setelah Isra Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa. Melaksanakan saum. Saum itu sendiri jamaah sekalian adalah ibadah badan pasif. Karena tidak ada aktivitas di dalam saum. Ibadah saum itu hanya ibadah jangan. Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan badan. Maka
Shaum adalah ibadah badan pasif. Baik. Masih pada tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, dan ini adalah 3 tahun setelah Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan zakat. Dan ini adalah ibadah harta. Setelah itu tidak ada kewajiban apa-apa lagi, tidak ada perintah tambahan kewajiban berikutnya. Lantas pada tahun ke-8 Hijriah barulah Allah Subhanahu wa taala menuntut kaum muslimin untuk melaksanakan haji dan umrah. Hanya saja Nabi kita tidak bisa melaksanakan haji pada tahun 8 Hijriah. Karena pada tahun ke-8 Hijriah tersebut yang menjalankan haji adalah seluruh agama, umat Islam, orang kafir, dan Anda tahu undang-undang haji. Setiap orang non Mekah yang datang naik haji ke Mekah harus meminjam baju milik orang Mekah. Dan kalau sampai orang Mekah tidak meminjamkan baju kepada seseorang untuk berhaji, maka dia melaksanakan seluruh rangkaian manasik sambil telanjang. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak ikut haji pertama kali. Haji rombongan pertama dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barulah pada tahun ke-10 Nabi kita melakukan haji. Haji itu sendiri jamaah sekalian ibadah harta dan ibadah badan sekaligus. Jadi perhatikan, pertama kali Allah wajibkan ibadah hati, yaitu tauhid. Ibadah hati ini rupanya demikian luar biasa sehingga konsentrasi dakwah untuk ibadah hati yang bernama tauhid ini memakan waktu 13 tahun. Setelah itu barulah diwajibkan ibadah badan aktif, yaitu salat. Setelah itu tidak ada kewajiban apa-apa selama 2 tahun. Selesai 2 tahun, Allah wajibkan ibadah badan pasif, yaitu puasa. Berikutnya Allah wajibkan ibadah harta. Lalu yang terakhir sekali Allah wajibkan ibadah harta dan ibadah badan sekaligus, yaitu haji dan umrah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kita ingin konsen di ibadah yang pertama, ibadah hati. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin berkata, kenapa demikian penting ibadah hati? Jemaah sekalian, bicara tentang ibadah hati berbeda sekali antara persepsi ahli sunnah dengan sebagian orang-orang tasawuf. Ahli sunnah wal jamaah memahami ibadah hati itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ibadah hati yang paling tinggi adalah tauhid. Barulah kemudian ada zuhud, barulah kemudian ada wara', barulah kemudian ada muhasabah, barulah kemudian ada bla 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 bla. Tapi ibadah hati nomor wahid adalah tauhid. Berbeda dengan sekelompok orang-orang tasawuf, mereka memahami ibadah hati itu taubat, zuhud, wara', muhasabah, al-yaqazah, al-basirah, al-khusyuk. Itulah ibadah hati yang mereka fahami. Tentu saja ini tidak keliru, tapi menjadi keliru ketika apa yang terpenting dalam ibadah hati diabaikan, yaitu tauhid. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami ibadah hati, yang pertama kali adalah ibadah hati yang paling tinggi adalah tauhid. Baru kemudian ibadah hati yang lain-lain seperti zuhud, seperti wara' dan lain-lain. Nah, kenapa ibadah hati ini demikian luar biasa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, karena tubuh manusia ini adalah negara kecil.
Lalu yang menjadi pemimpin dan raja di negara kecil tubuh ini adalah hati. Adapun mata, adapun telinga, adapun tangan, adapun kaki, ini hanyalah rakyat-rakyat di dalam negara kecil tubuh yang sepenuhnya tunduk kepada keinginan sang raja. Perhatikan jemaah sekalian, seluruh rakyat-rakyat kecil ini sepenuhnya tunduk dan patuh kepada keinginan raja. Raja mengatakan, aku ingin tidur, maka kaki ini berjalan ke kamar, punggung ini pun rebahan, perlahan-lahan mata ini pun tertutup dan lelap di dalam tidur. Perhatikan bagaimana gerak dari seluruh rakyat ini berasal dari keinginan rajanya. Raja mengatakan, aku ingin makan. Anda perhatikan, kaki ini berjalan ke dapur, tangan ini bergerak mengambil piring, mengambil nasi, mengambil lauk pauk, lalu mulut ini pun terbuka untuk mengunyah makanan. Jadi seluruh rakyat-rakyat ini bekerja, berbuat, bergerak sesuai dengan keinginan si raja, yaitu hati. Masalahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita sedang berzikir, ketika kita sedang salat, kita hanya salat menggunakan rakyat-rakyat, sementara raja sering tidak ikut salat. Kita salat dengan kaki, dengan salat dengan kedua tangan kita, dengan kepala yang kita sungkurkan dalam wajah, tapi hati kita entah kemana. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka oleh sebab itu, mendidik hati ini merupakan kewajiban yang luar biasa, dan pendidikan utama dan pendidikan dasar untuk hati adalah tauhid. Maka tauhid tadi kita namakan dan dinamakan ulama-ulama kita dengan ibadah hati. Jemaah sekalian, tauhid dalam Islam berasal dari kalimat agung yang berbunyi la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menjadi awal Islam. Kalimat ini pula yang menjadi akhir dari Islam. Semua orang yang ingin memasuki agama ini, mereka harus mengawali langkah dari la ilaha illallah. Dan ketika setiap orang akan mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, maka ucapan terakhirnya pun diharapkan dan dibimbingkan dengan cara talqin, agar ia mengucapkan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, meski kita punya kemauan yang sangat banyak dalam kehidupan, kita mau ini, kita mau itu, ingin ini, ingin itu, kita punya banyak mau, kita punya banyak ingin, kemauan dan keinginan itulah yang membuat kita demikian sibuk dalam kehidupan ini. Tapi percayalah bahwa keinginan terakhir setiap kita adalah la ilaha illallah. Ketika seseorang wafat, yang paling diinginkan oleh yang bersangkutan dan yang paling diinginkan oleh semua orang yang berada di tempat tersebut adalah la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan betapa agungnya la ilaha illallah. Cuma sekalian, bahkan surga Allah Azza wa Jalla dibuka dengan la ilaha illallah. Tidak akan terbuka pintu surga untuk siapapun yang tidak memiliki la ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
La ilaha illallah, demikian sederhana dalam ucapan, akan tetapi memiliki makna yang sangat padat sekali, yang sangat penuh sekali, yang luar biasa sekali. Apakah makna la ilaha illallah? Maknanya adalah sepasang surat Al-Ikhlas, yaitu Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Nah, perhatikan Nabi kita alaihi salatu wassalam sering sekali menggandengkan kedua salat ini dalam beberapa kedua surat ini dalam beberapa salat sunnah. Apabila beliau selesai melakukan maghrib, beliau lanjutkan dengan salat ba'diyah, maka pada rakaat pertama beliau membacakan Al-Kafirun, lalu rakaat kedua beliau membacakan Al-Ikhlas. Apabila beliau melakukan salat sunnah fajar, maka pada rakaat yang pertama beliau membacakan Al-Kafirun, lantas pada rakaat yang kedua beliau membacakan Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Apabila beliau melakukan salat witir, rakaat pertama beliau membacakan surat Al-A'la, rakaat yang kedua adalah Al-Kafirun, rakaat yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Apabila beliau melaksanakan salat sunnah tawaf, rakaat pertama beliau membacakan Al-Kafirun, rakaat yang kedua beliau membacakan surat Al-Ikhlas. Nabi kita merutinkan kedua surat ini di beberapa salat sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala sangat cerdas memahami makna di balik rutinitas ini. Apa rahasia besar di balik rutinitas kedua surat? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu, karena kedua surat inilah makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah la ilaha. Ini dinamakan nafi. Ini dinamakan dengan bara. Illallah, ini dinamakan isbat. Ini pun dinamakan dengan wala. Jadi ada al-wala, ada al-bara. Al-wala adalah kesetiaan, al-bara adalah berlepas diri. La ilaha adalah al-bara. Illallah adalah al-wala. Nah, kita ikuti apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la ilaha maknanya adalah surat Al-Kafirun. Illallah maknanya adalah surat Al-Ikhlas. Apabila ada yang bertanya la ilaha apa artinya, jawabannya adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy din. Semuanya adalah makna dari la ilaha. La ilaha, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy din. Jadi Al-Kafirun secara utuh adalah tafsir dan penjabaran la ilaha. Nah, sementara illallah, apa makna illallah? Maknanya adalah surat Al-Ikhlas. Illallah tafsirnya adalah Qul huwallahu ahad,
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya adalah tafsir dari illallah. Jadi rupa-rupanya kedua surat ini sering digandengkan Nabi dalam beberapa salat sunnah, karena kedua surat inilah yang secara simultan merupakan penjabaran dan penafsiran dari la ilaha illallah. La ilaha, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengibadahi apapun yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak perlu ikut mengibadahi Allah yang kami ibadahi. Wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak mengibadahi Tuhan yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak perlu mengibadahi Rabb dan Allah yang kami ibadahi. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian amalan kalian, agama kalian, dan untuk aku pula amalan dan agamaku. Jadi inilah makna dari la ilaha. Anda lihat bagian pertama dari surat Al-Kafirun tadi, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidun. Ini bukan pengulangan, karena yang pertama adalah kata kerja la a'bud, yang kedua wa la ana abid. Yang pertama adalah kata kerja dan yang kedua adalah kata sifat. Dan tentu kata sifat lebih kuat daripada kata kerja. Jadi jangan berpikir wala ana abidum ma abadtum, wala ini pengulangan. Bukan ini pengulangan. Ini pola kata yang berbeda dari yang pertama. La abudu ma ta'budun itu kata kerja. Kalau wala ana abidun itu sifat. Anda bandingkan dua hal. Si fulan sedang tersenyum. Itu kata kerja. Tapi kalau saya katakan si fulan itu orangnya selalu senyum, itu sifat. Mana yang lebih kuat antara kata kerja dengan kata sifat? Sifat lebih kuat daripada kerja, karena sifat itu adalah pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi apabila ada satu pekerjaan Anda rutinkan sampai menjadi karakter, itu dinamakan dengan sifat. Contoh sederhananya begini, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan berbeda antara sifat Allah dengan sifat manusia. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari namanya, tapi sifat manusia berasal dari perbuatannya. Anda punya sifat, Allah punya sifat, tetapi berbeda. Sifat Allah berasal dari namanya. Apapun nama Allah, itulah sifat Allah. Tapi manusia, sifat manusia bukan dari namanya, tetapi dari perbuatannya. Banyak orang namanya mukmin, ini contoh saja. Banyak orang namanya mukmin, tapi nyatanya enggak bagus. Ada orang namanya shadiq, masya Allah, pendusta. Iya, jadi nama sifat kita bukan dari nama kita. Akan tetapi sifat manusia adalah dari perbuatannya. Anda lakukan satu hal, lalu Anda lakukan lagi sampai Anda terbiasa dan habit. Begitu Anda terbiasa dengan satu perbuatan, maka dia menjadi karakter dan sifat. Maka sifat manusia adalah dari perbuatannya, adapun sifat Allah adalah dari namanya. Maka wala la a'budu ma ta'budun itu pekerjaan. Wala ana abidum ma abadtum ini adalah sifat. Jadi sifat lebih kuat dari pekerjaan, karena sifat adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang menjadi rutinitas, bahkan menjadi sesuatu yang habit. Nah, akhirnya
pekerjaan, perbuatan, yang habit tadi menjadi karakter dan sifat bagi seseorang. Baiklah jemaah sekalian, illallah artinya adalah huwallahu ahad. Allah itu Esa. Allah itu Esa. Keesaan Allah dalam Asma'ul Husna ada tiga. Yang pertama Wahid, Esa, Huwal Wahidul Qahar. Nomor dua Ahad. Ahad itu pun Esa. Nomor tiga adalah Witir. Witir itu ganjil. Lagi-lagi maksudnya adalah Esa. Dalam sabda Nabi kita yang berbunyi innallaha witrun, sesungguhnya Allah witir, Allah ganjil, maksudnya Allah Esa. Jadi Allah Esa dengan keesaan Wahid, Allah Esa dengan keesaan Ahad, lalu Allah Esa dengan keesaan Witir. Ini tiga keesaan yang berbeda. Keesaan Wahid maksudnya Allah tidak berbilang. Apabila Anda memahami keesaan itu bahwa Allah tidak berbilang, bahwa Allah tidak ada duanya, maka itu adalah keesaan Wahid. Tapi kalau keesaan Ahad artinya adalah tidak ada yang sama dengan Allah, tiada tanding. Kalau Wahid tiada duanya, kalau Ahad tiada tandingannya. Adapun keesaan Witir tidak berpasangan. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah itu berapa sih? Jawabannya apa? Wahid, Ahad atau Witir? Allah itu berapa? Pertanyaannya berapa? Saya ulangi. Wahid artinya Esa tiada berbilang. Ahad artinya Esa tidak menyamai siapapun. Witir artinya Esa tiada berpasangan. Kalau ada yang bertanya, Tuhan itu berapa? Wahid. Ada enggak yang sama dengan Allah? Ahad. Allah punya pasangan enggak? Witir. Nah, inilah tiga keesaan Allah. Keesaan Wahid tiada duanya, keesaan Ahad tiada tandingan baginya, lalu keesaan Witir tiada pasangan baginya. Nah, Qul huwallahu ahad, maka Ahad artinya Esa tiada yang sama dengan Allah. Maka Anda lihat Ahad pada ayat pertama ditafsirkan oleh Allah pada ayat yang terakhir, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas maksudnya adalah lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Kalau ada yang sama dengan Allah, berarti Allah enggak Esa. Hah? Saya tidak Esa. Makanya banyak yang sama dengan saya. Anda pun pasti tidak Esa. Karena banyak yang sama dengan Anda. Esa itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Esa itu laisa kamitslihi syai. Coba perhatikan betapa bersihnya Allah dari kesamaan. Maka Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperberanak dan Allah tidak diperanakkan. Karena Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, makanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Karena tidak ada anak dan bapak yang tidak mirip. Di mana ada anak pasti mirip dengan bapak. Ini kok mirip banget sama kamu? Ya anak saya ini pak. Oh ya wajar. Maka anak dengan bapak pasti sama atau mirip. Kalau sampai ada anak yang gak mirip dengan bapaknya, itu berarti bukan anak. Hah? Itu berarti bukan anak dan bapak. Makanya kepada orang Nasrani,
iseng-iseng tanyain aja, iseng aja, iseng tapi serius. Jadi Nabi Isa ini anak Tuhan ini? Iya. Setahu saya enggak ada anak yang enggak mirip dengan bapaknya. Isa miripnya dengan Allah, apanya yang mirip? Kepalanya mirip dengan Allah, matanya mirip dengan Allah, perawakannya, bibirnya, warna kulitnya, apanya yang mirip dengan Allah? Kalau enggak ada yang mirip sama sekali, berarti bukan anak Allah. Dan hanya ada satu jawaban, mirip enggak dengan Allah, tubuhnya, fisiknya mirip enggak dengan Allah. Dia bilang mirip enggak mungkin, pasti dia bilang tidak mirip. Kalau tidak mirip berarti ini bukan anak Allah, karena enggak ada anak yang enggak mirip dengan bapaknya. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad, karena Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak ada yang sama dengan Allah, sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama. Garis bawahi sama. Semua yang Anda ingin tahu, semua yang ingin Anda kenal, Anda bisa mengenalnya dengan seperti. Kalau motor Mio, saya enggak tahu tuh yang gimana motor Mio. Motor Mio itu seperti Scoopy tuh. Jadi kita bisa mengenal dengan seperti. Pak Abdullah saya belum kenal ya, gimana orangnya? Pak Abdullah itu seperti. Jadi selain Allah bisa Anda kenal dengan kata seperti. Satu-satunya yang enggak mungkin dikenal dengan seperti adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla kita kenal dengan kata seperti. Saya pengen kenal Allah. Allah itu seperti, oh, enggak. Allah itu semua selain Allah bisa dikenal dengan seperti. Tapi Allah satu-satunya enggak bisa dikenal dengan kata seperti. Karena Allah berfirman tentang dirinya, walam yakullahu kufuwan ahad. Makanya Imam Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ma khatara bibalika fallahu ghairu dhalika. Apapun yang terbayang dalam fikiran Anda tentang Allah, berarti itu bukan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla Maha suci dari segala yang ada dalam hayalan manusia. Artinya Allah itu enggak pernah bisa dihayalkan manusia. Maka apapun hayalan Anda tentang Allah, berarti itu bukan Allah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, dua bagian tauhid, la ilaha illallah. Bagian yang pertama dinamakan dengan al-bara, yaitu lepas diri dari segala Tuhan selain Allah. Kalian tuhankan patung, la ilaha, itu bukan Tuhan. Kalian tuhankan api, la ilaha, itu bukan Tuhan. Kalian tuhankan Uzair, la ilaha, itu bukan Tuhan. Kalian tuhankan Isa, la ilaha. Maka la ilaha ini adalah tauhid bara namanya, tauhid nafi namanya. Lalu illallah ini dinamakan dengan tauhidul wala. Wala itu artinya kesetiaan. Illallah, kesetiaanku hanya Allah sebagai Tuhan. Tidak ada ilah yang diibadahi selain dia. Nah, jadi ada tauhidul bara, tauhid membantah, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Ini dinamakan tauhidul bara. Lalu ada tauhidul wala. Tauhidul wala adalah tauhid di mana kita memantapkan kesetiaan seseorang kepada Allah. Kalau Tuhanmu Allah,
tawakkalmu hanya kepada Allah, cintamu hanya kepada Allah, takutmu hanya kepada Allah, harapanmu hanya kepada Allah. Ini semua dinamakan tauhidul wala, tauhid kesetiaan. Tawakkal hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, penolong hanya Allah. Keyakinan-keyakinan ini dinamakan tauhidul wala. Adapun tauhidul bara, batu bukan Tuhan, kuburan bukan Tuhan, bukan, bukan, dan bukan, itu dinamakan dengan tauhidul bara. Ketika dakwah ini kita gulirkan di tengah masyarakat, saat tauhid yang kita bicarakan adalah tauhidul wala, enggak akan ada gejolak. Mari bertawakal kepada Allah, mari mencintai Allah, mari yakin kepada Allah, mari hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya sujud kepada Allah. Ketika tauhid itu mengambil bentuk tauhidul wala, ketika dakwah dikonsentrasikan kepada tauhidul wala, dakwah ini enggak mengalami benturan. Tapi ketika dakwah ini dikonsentrasikan untuk tauhidul bara, ini tidak boleh, tidak boleh meminta di kuburan, tidak boleh istighosah kepada selain Allah, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ketika kita berbicara tidak boleh, tidak boleh, dan tidak boleh, ini namanya tauhidul bara. Nah, inilah yang ternyata menjadi benturan keras di masyarakat. Jadi dengan demikian, tauhidul bara ini membutuhkan kebijaksanaan khusus. Adapun tauhidul wala, itu tauhid yang aman. Tawakal hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kalau tauhidul bara, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Nah, orang enggak suka dilarang-larang. Ini serius enggak nih? Bunyi barusan. Oh ya, sudah. Ya, kita azan dulu ya. Baik, jemaah sekalian. Jadi ada dua kategori tauhid. Tauhidul bara, dan nomor dua adalah tauhidul wala. Tauhidul bara berupa pengingkaran-pengingkaran. Tauhidul wala adalah loyalitas, adalah cinta. Baik. Lalu kemudian syirik. Tadi kita sebutkan bahwa keesaan Allah itu adalah keesaan lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka karena inti tauhid tidak ada yang sama dengan Allah, makanya Allah Esa. Oleh sebab itu, inti syirik adalah persamaan. Imam Al-Muqrizi dalam kitab Tajridut Tauhid, beliau menyebutkan bahwa ada tiga bentuk syirik. Ini bentuk, bukan hukum. Kalau hukum syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil, itu hukumnya. Adapun bentuk dari syirik itu sendiri ada tiga. Ketiga-tiganya adalah mempersamakan. Saya ulangi, tauhid itu tidak mempersamakan Allah, maka syirik itu adalah mempersamakan Allah. Lantas ada tiga bentuk mempersamakan tadi. Yang pertama, menyamakan Allah dengan manusia. Nomor dua, menyamakan manusia dengan Allah. Nomor tiga, menyamai Allah. Nah, jadi berapapun syirik, pada akhirnya kembali kepada salah satu dari tiga bentuk ini. Yang pertama, bentuk syirik yang pertama adalah
menyamakan Allah dengan manusia. Inilah syirik orang-orang Yahudi. Nomor dua, menyamakan manusia dengan Allah. Inilah syirik orang-orang Nasrani. Dan yang ketiga, menyamai Allah. Inilah syirik Fir'aun. Fir'aun gak menyamakan Allah dengan manusia, juga tidak menyamakan manusia dengan Allah, tapi dia sendiri yang menyamai Allah. Baik, syirik yang pertama, menyamakan Allah dengan manusia, ini adalah syirik orang-orang Yahudi. Coba dengarkan apa kata Allah tentang orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, Allah itu pelit. Dalam ayat lain mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kita yang kaya. Jadi Allah suruh mereka bersedekah kepada orang miskin, berzakatlah kepada orang miskin. Mereka mengatakan, ternyata kita yang kaya, Allah miskin. Yahudi ya. Miskin itu sifat manusia, tapi mereka mensifati Allah dengan sifat manusia. Itu namanya menyamakan Allah dengan manusia. Dalam ayat yang pertama, pelit, kikir. Kikir itu sifat manusia, lalu mereka mensifati Allah dengan sifat manusia. Ini namanya menyamakan Allah dengan manusia. Contoh yang ketiga, mereka mengatakan Allah bekerja 6 hari dalam seminggu. Allah capek, maka Allah istirahat pada hari Sabtu. Allah capek, lalu Allah istirahat. Itu sifat manusia. Sifat manusia mereka sifatkan kepada Allah. Itu namanya menyamakan Allah dengan manusia. Nomor dua, menyamakan manusia dengan Allah. Ini syirik orang-orang Nasrani. Manusia, yaitu Isa alaihi salam, disamakan dengan Allah. Mereka mengatakan, ini anak Allah. Kalau mereka mengatakan anak, itu mempersamakan. Karena tidak ada anak yang enggak mirip dengan bapaknya. Namun walau enggak mirip sama sekali, tetap aja dianggap anak Allah. Nabi kita bertanya kepada mereka, kenapa sih Nabi Isa itu Tuhan? Mereka mengatakan, Muhammad lahir enggak punya bapak, ibunya seorang yang mulia, siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Akhirnya Nabi berkata, inna mathala Isa indallah ka mathali Adam. Kalau Isa itu Tuhan karena enggak punya bapak, mestinya Adam juga Tuhan, enggak ada bapak sama ibunya. Akhirnya pendeta-pendeta Nasrani itu diam. Jemaah sekalian, keluar biasaan yang dimiliki oleh Isa, inilah yang ternyata menjadi fitnah. Dan ini undang-undang, setiap keluar biasaan akan menjadi fitnah. Setiap orang yang melihat keluar biasaan dan tidak tahu tauhid, maka keluar biasaan ini adalah jebakan syirik. Perhatikan, Nabi Isa lahir dengan ajaib, datang ke dunia dengan ajaib, pergi dari dunia dengan ajaib pula. Yang mati bisa dihidupkan, kemudian yang buta bawaan lahir sekedar diusap saja bisa melihat kembali. Penyakit kulit sekedar diusap saja itu sembuh. Jadi orang-orang Nasrani melihat keluar biasaan ini tidak pakai tauhid. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini anak Tuhan kalau begini nih.
Maka dari masa ke masa sampai hari ini, setiap keluar biasaan itu jebakan syirik. Anak kecil di Jawa punya batu ajaib, luar biasa bukan? Anak kecil punya batu kecil tapi luar biasa. Keluar biasaan itu saat dilihat tanpa tauhid, maka dia akan menjadi jebakan syirik. Nanti Dajjal datang, kemungkinan besar orang Indonesia banyak yang ikut itu. Anda bayangin, ponari yang kemampuan dan keajaibannya segitu doang, entah berapa ribu sehari yang sesat. Anda bisa bayangin kalau Dajjal yang datang, hujan turun kau, turun hujan, orang mati keluar kau, keluar orang matinya hidup lagi. Bapakmu udah wafat ya aku hidupkan. Jadi makanya keluar biasaan ini adalah fitnah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam dinampakkan Allah aspek kemanusiaannya. Terluka Nabi kita dalam perang Uhud, kepalanya berdarah, gigi serinya pecah, bahkan beliau disihir oleh Labid ibnul Asam sampai rontok rambut Nabi kita SAW. Darah ini luka bagi Nabi SAW, tapi rahmat bagi umat. Kenapa? Karena umat tahu bahwa nabinya adalah manusia. Maka tidak ada umat Islam yang menuhankan Nabi terus terang. Kenapa? Allah nampakkan bagaimana Nabi ini ternyata bisa diracun, bagaimana Nabi ini dalam pertempuran ternyata terluka, bagaimana Nabi ini ternyata bisa juga disihir. Allah nampakkan kemanusiaan Nabi kita sehingga umat ini tidak ada yang menuhankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi aspek-aspek manusiawi dari Nabi Isa tidak dinampakkan oleh Allah azza wa jalla, sehingga orang Nasrani terjebak mabuk kepayang melihat keluar biasaan. Lahirnya ajaib, ngilangnya dari dunia ajaib juga. Mereka enggak tahan melihat yang ajaib ini. Allah subhanahu wa ta'ala nyaris tidak, atau Allah merahasiakan, menyembunyikan sejumlah aspek-aspek kemanusiaan dari Nabi Isa sehingga mereka menuhankan Isa alaihissalam. Baiklah, syirik terakhir menyamai manusia, menyamai Allah, menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan manusia dengan Allah. Lalu yang terakhir adalah menyamai Allah seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun ini, jemaah sekalian, kekuasaannya luar biasa. Setiap hari mendengarkan pujian. Karena merasa luar biasa, akhirnya dia enggak merasa manusia lagi. Maka Fir'aun subhanallah dengan sombong, Allah katakan dalam Al-Quran, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Setahu saya kalian enggak punya Tuhan selain aku. Masya Allah. Setahu saya nih, kalian enggak punya Tuhan selain Allah, selain aku. Dalam ayat lain surat Az-Zukhruf beliau berkata, diabadikan oleh Allah agar jadi pelajaran, ya ahla Misr, wahai kalian seluruh penduduk Mesir, tidak ada Tuhan kalian kecuali aku. Wahadihil anharu tajri min tahti, lihatlah bagaimana sungai Nil ini mengalir dari bawah istanaku. Jadi merasa luar biasa, akhirnya enggak merasa manusia lagi. Ini kalau sekarang ada enggak syirik yang ketiga ini, menyamai Allah? Contohnya apa nih? Setiap orang yang menggunakan sifat Allah berarti dia menyamai Allah. Melukis, itu kan menyamai Allah namanya. Kemudian sombong, itu juga menggunakan sifat Allah, menyamai Allah tanpa sadar. Baiklah jemaah sekalian, inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada tanya jawab? Iya. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang sifatnya politik, jangan dulu. Ya, karena saya bukan ahli, enggak bisa jawab kita. Iya, penting Pak, betul.
Tapi ini lebih penting. Baik. Jelaskan dengan contoh-contoh apa yang dimaksud dakwah tauhid bara. Tauhid bara itu tauhid larangan. Tauhid wala adalah tauhid perintah. Tauhid wala, kamu tawakal kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah. Ini adalah perintah-perintah. Ini dinamakan tauhid wala. Adapun tauhid bara adalah larangan-larangan. Enggak boleh kamu berdoa di kuburan. Enggak boleh nyari berkah di makam-makam. Enggak boleh. Larangan-larangan ini dinamakan dengan tauhidul bara. Nah, jadi perjuangan tauhid kita ini untuk tauhidul wala berupa perintah-perintah, berdoalah kepada Allah, istighosalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, tawakkallah kepada Allah, cintalah kepada Allah. Ini tauhid wala, tauhid perintah. Ini aman, enggak ada masalah, enggak ada gesekan di sini. Tetapi benturan terjadi ketika tauhid itu tauhidul bara. Tauhid larangan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Maka kata mereka apa-apa enggak boleh. Karena mereka enggak mau dilarang. Nah, itulah tentang tauhid bara. Perlu kebijakan khusus? Ya, perlu kebijakan khusus. Karena orang yang sudah mendarah daging melakukan sejumlah kesalahan, mendarah daging. Kesalahan ini bukan kesalahan 2 hari, 3 hari. Tapi kesalahan yang mendarah daging. Nah, lalu Anda datang melarang. Melarang sesuatu yang dikerjakan selama bertahun dan berabad-abad. Maka ini perjuangan yang luar biasa. Nabi kita saja 13 tahun tadi. Maka butuh kebijakan khusus, butuh pendekatan khusus, maksudnya adalah hikmah, kebijaksanaan yang lebih ekstra. Wallahu ta'ala alam. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Apakah itu merendahkan Allah? Sumpah adalah salah satu cara mengagungkan. Maka setiap kali orang bersumpah, pasti yang disebutkan itu sesuatu yang agung. Bagi tentara yang agung adalah negara, demi Ibu Pertiwi. Tuh. Contoh berikut ini contoh buruk, tapi fakta. Anak muda mengagungkan pacarnya, demi kamu. Tuh. Iya kan? Demi kamu aku rela hujan-hujanan 3 hari 3 malam misalnya. Jadi setiap orang bersumpah pasti yang disebutkan sesuatu yang agung. Kalau begitu, bagian dari cara mengagungkan adalah bersumpah. Nah, siapakah yang boleh diagungkan dengan sumpah? Jawabannya Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan negara ini, kita agungkan orang tua kita, tapi mengagungkan negara, mengagungkan orang tua bukan dengan cara sumpah. Kita bela negara ini, jangan sampai ada yang macam-macam. Kita bela orang tua kita, jangan sampai ada yang macam-macam. Tapi bahwa kita agungkan orang tua kita dengan sumpah, itu pengagungan yang salah. Demi ayah dan ibu yang telah membesarkan aku, Masya Allah. Anda bersumpah dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita cintai. Kita akan membela mereka. Kita akan berbakti kepada mereka. Tapi bahwa kita mengagungkan mereka dengan cara sumpah, enggak boleh. Nah, itu termasuk syirik. Itu syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena bersumpah dengan selain Allah itu adalah ucapan, bukan keyakinan. Tapi syirik kecil bukan berarti dosa kecil. Jadi jangan pikir syiriknya kecil, oh dosanya juga kecil. Bukan, syirik kecil itu tetap saja dosa besar. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik enggak diampuni, yang besar dan yang kecil. Kalau dosa syirik yang besar dan kecil tidak diampuni, menunjukkan bahwa dua-duanya adalah dosa besar. Namanya aja syirik kecil, tapi kalau dosanya tetap aja dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Iya. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pula guru kita yang sedang safar kembali dalam keadaan selamat. Ini takdir ajaib. Mestinya malam ini saya kajian di Bogor, tapi karena saya punya keponakan nikah, gak bisa ngaji. Akhirnya kawan-kawan Masjid Hijau bilang, kalau kosong ke sini saja. Oh, ternyata ada wajah mulia yang mesti ditemui di sini. Itu wajah-wajah antum semua. Baiklah jemaah sekalian, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, semoga Allah kelak mengumpulkan kita pula di dalam syurga bersama Nabi dan para sahabat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.